Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menemani para peserta Dai Muda Papua Barat untuk bersilaturahim dan rihlah. Sini kita insyaallah akan mampir untuk makan siang dan kita lanjutkan untuk perjalanan ke SP5 di Balai Peternakan. Kita rehat sejenak. Ya, pemandangannya luar biasa. Ada kolam ikan, ada kolam berenang, ada saung-saung. Oke, ikuti perjalanan kita hari ini. Ya, sudah siap hidangannya. Luar biasa ini. Siang-siang makannya ikan bakar. Oh, di sini ternyata banyak ikan mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wih, bagaimana ikannya? Banyak. Sangat banyak. Ikan apa itu ya? Bervariasi. Ikan mas. Dan juga ikan lele, ikan bajai dan jenis yang lainnya. Ya, kita di sini ditemani oleh pemilik wahana dengan Pak siapa, Pak? Pak Selamat. Pak Selamat, ya. Ini wahananya berapa luasnya, Pak? Kurang lebih 3 hektar. 3 hektar, ya. Ya, di sini ada villa. Villa untuk tamu-tamu di daerah. Ada kolam berenang hingga memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Oh, begitu. Kira-kira berapa jenis ikan di sini, Pak? Kurang lebih ada 5. Ada lele. Nah, lele ini yang disenangi oleh masyarakat. Oh, begitu ya. Kalau yang di bawah ini apa, Pak? Tapi kalau misalnya pengunjung ingin membeli bibit, ada, Pak, kira-kira? Ada. Dia mancing sendiri sebelah sana. Oh, begitu. Dia ya. Bisa mancing sendiri, timbang, terus mau beli diserokkan juga bisa. Tergantung. Terserah. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Pak Selamat ya? Ya. Mudah-mudahan selamat, Pak. Oke. Saat ini saya bersama Ustadz Ilyas Marga Ugaji. Masya Allah, ini dari Sorong Selatan, Kokoda. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Bagaimana perjalanan kita hari ini dan kegiatan kita selama 5 hari ini? Ya, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kita dai-dai muda. Apa sekarang sekolah dai muda ini bagi kita alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kita bisa terjun ke dunia maya bawah gitu pada saudara-saudara kita yang khususnya dari pedalaman, bagaimana kita di sinilah menguji mental kita gitu. Nah, karena satu-satunya pasti kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana Rasulullah menyatakan khairun nas khairun nas, sebaik-baik manusia akan bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Kemudian selain bekal ilmu agama dan metode dakwah, kita diajari juga bagaimana untuk apa namanya menjadi dai yang entrepreneurship ya. Memiliki jiwa usaha ya tadi ya. Ya, insyaallah tadi itu yang saya tunggu-tunggu ternyata alhamdulillah pertanyaan saya juga dijawab oleh beliau ya. Oh ya, saya kepala balai UMKM ya, tadi ya. Insyaallah tadi saya bertanya kepada beliau walaupun tidak ada sesi tanya jawabnya, tapi saya berusaha bagaimana saya bisa jawab apa bertanya kepada beliau. Kemudian setelah melihat budidaya ikan, kemudian ada peternakan di sini, kira-kira menjadi inspirasi ya. Siapa tahu di medan dakwah ya. Tempat berdakwah kita bisa membuka usaha seperti ini. Semoga kalau memang kita punya rezeki bisa kita bersama. Oke, terima kasih Ustaz. Syukran, silakan dinikmati makan siangnya. Ya, selain ikan, ternyata di tempat ini ada kelinci, kemudian ada marmut, kemudian ada apa lagi? Banyak ya? Banyak jenis hewan. Sekarang saya ditemani oleh Ustadz Tablik. Ini dai yang berasal dari Wasior. Ustadz Tablik, bagaimana kunjungan kita hari ini? Alhamdulillah sangat bermanfaat bisa menemukan hewan-hewan yang jarang dilihat di pondok. Oh, begitu ya. Terutama kelinci. Karena ini suatu hewan yang sulit untuk dipelihara. Terlihat sih sangat sehat, kemudian banyak ikan, ada ikan lele. Oh, ini lele nih ya? Iya, ini kan lele. Kemudian ada ikan itu juga di situ, ada ikan mas. Berarti
sepulang dari sini ada inspirasi nih untuk budidaya ikan. Mungkin sebuah usaha yang membuat para dai ini menjadi dai yang entrepreneurship. Masya Allah, mudah-mudahan bisa sukses Ustaz ya. Amin. Ya, semangat dalam berdakwah. Amin amin. Kita coba jelaskan pakai bahasa Sunda, Ustaz. Makanan, makanan. Oh, semuanya bakar. Saya mujair bakar, sareng sangu, sareng naon ini. Saya naon? Timun. Timun sareng kacan. Sambalnya teh aya nu dua. Enak, karena rasa serius. Enak, eh? Sok aya nu pada di dia, sok gabungkan ke dia. Namanya ikan makan ikan. Ternyata bukan cuma indah pemandangannya dan kolamnya, tapi ternyata ikannya juga enak. Ya, iyalah. Yang warnanya sedikit enak. Mantap, Bang. Mantap. Oke, alhamdulillah setelah kita makan siang, mancing, lihat-lihat pemandangan, ada ikan, ada kelinci. Ya, Ustaz. Kita lanjut lagi nih ya. Ya, sekarang perjalanan selanjutnya. Ke mana kita? Ke mana? Satana juga belum tahu ini. Kita ke Balai Peternakan. Oh, di sekarang kita patuhnya ke Balai Peternakan. Insya Allah semoga lancar perjalanan. Oke, okay, amin. Selamat sehat walafiat dan perjalanan-perjalanan selanjutnya dengan dalam keadaan sehat walafiat kita. Amin, amin. Oke. Okay. Ya, syukron, Ustaz. Oke, okay, semua sahabat, kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.